Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Saya Roka Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform-platform saya yang lain, FB, Insta dan juga TikTok. So hari ni saya dekat Kuala Lumpur, sempena perlancaran motosikal baru daripada Moto Morini yang dibawa masuk oleh M-Force Malaysia. So jom kita tengok. Alright guys, inilah dia motosikal baru daripada Moto Morini yang dibawa masuk oleh M-Force Malaysia. So korang tengok rupa luaran dia memang sangat-sangat cun. Terutama sekali dia punya kepala ni lah, kepala bat wing, ala-ala HD guys. Tapi memang pada saya memang cun lah motosikal ni. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 2 silinder inline, dual overhead cam 693cc yang menghasilkan kuasa sekitar 73 HP dan juga 68 Nm of torque, dan menggunakan sistem sejukan cecair. Nah, ini sistem exhaust dia, muffler dia, lalu underbelly and piping dia pun semua lalu dekat bawah guys. Dan dia punya lampu hadapan dia menggunakan projektor dikelilingi dengan LED ni. Memang sangat-sangat sweet. Lampu belakang dia juga menggunakan lampu LED. So kalau korang beli motosikal ni, dia siap datang dengan box ni kiri kanan. Seat dia 2-piece seat. Tangki cukup besar, tangki petrol cukup besar, 15 liter. Paparan meter dia separuh analog, separuh digital. Sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork. Sistem brake hadapan dan juga brake belakang dia menggunakan disc, single disc sahaja di bahagian hadapan, dan menggunakan caliper daripada Jejuan. Of course datang dengan ABS. Motor ni datang dengan USB charging port ni. So korang boleh charge gadget-gadget korang sewaktu menunggang. Dekat belakang batwing ni, kiri kanan ada compartment. Kiri kanan ni, kat sana pun ada. Seperti yang korang tengok ni, dia tak menggunakan rantai . Dia menggunakan belting. Tengok . So saiz tayar hadapan dia 130/70 dan saiz tayar belakang dia 186/5. Berat motosikal ni adalah sekitar 228 kg dan ketinggian dia pun tak adalah terlalu tinggi. Dan seperti yang korang tengok ni, ketinggian saya sekitar 169 cm. Saya boleh jejakkan kaki dengan selesa dekat bawah. Kedua-dua belah tapak kaki saya boleh flat foot and siap bengkok lagi lutut. So motosikal ni memang rendah lah, seperti kebanyakan cruiser yang lain. Alright guys, harga jualan motosikal Moto Morini Calibro ni adalah bermula daripada RM35,888 sahaja. So apa pendapat korang tentang motosikal ni, Calibro daripada Moto Morini? So kepada mereka yang masih tertanya-tanya, Moto Morini ni brand mana? So Moto Morini ni sebenarnya brand dah lama dah. Dia bermula orang kata established pada tahun 1937 di Bologna, Itali. Dan sekitar tahun 2018, syarikat Moto Morini ni telah diambil alih oleh syarikat Zhongneng Vehicle Group. Dan sekarang ni Moto Morini ni dihasilkan atau dibuat di Taizhou, China. Tapi dia punya development dia, R&D dia masih lagi dekat Itali, Milan. So itu sedikit sebanyak informasi berkenaan Moto Morini. So
Kalau korang suka video-video tentang motosikal, apa kata korang tekan button follow tu dan follow saya, sebab saya selalunya akan update motor-motosikal yang baru lama dekat saya punya channel. Alright guys, terima kasih kerana menonton.